Hai hai hai, apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Archel Kids ya. Wow wow wow, lihat nih di sebelah sini, cakep menemukan satu buah mobil. Wah, ini adalah mobil konstruksi ya teman. Mobil konstruksi yang berjenis Escapato nih. Wow wow wow, mantap sekali. Kakak sangat senang mendapatkan mobil konstruksi ini ya teman. Wih, mantap. Langsung saja kita masukkan ke wadah ya. Dan seperti biasa nih, hari ini kakak akan mengajak teman-teman semua untuk berburu mainan lagi ya. Nah, let's go teman-teman, kita mulai saja berburu mainannya. Wah, doakan kakak, semoga di sini kita mendapatkan banyak mainan yang bagus-bagus dan keren ya teman. Wih, lihat nih, sebelah sini kakak menemukan ada banyak sekali mainan keren. Wah, lihat ada banyak sekali mobil-mobil konstruksi serta mobil keren lainnya. Wah, langsung saja kita bawa pulang ke rumah ya teman. Wih, kakak sangat beruntung sekali nih menemukan banyak sekali mainan keren di sini. Tapi sebelum kita bawa pulang ke rumah, kita review dulu mainannya satu persatu ya. Ini kita mulai review dari yang sebelah sini nih. Wah, lihat teman, kakak menemukan satu buah mobil konstruksi yang berjenis excavator bulldozer ya. Wow, mantap sekali. Bulldozernya berwarna kuning dan biasanya mobil ini digunakan untuk menggali ataupun meratakan lahan ya. Mantap sekali kawan-kawan. Langsung saja kita masukkan ke wadah ya. Lanjut kita lihat yang sebelah sini. Wow, mantap sekali kawan-kawan. Kita dapat lagi satu buah mobil bus Tayo ya. Mobil bus Tayo yang berjenis mobil pariwisata. Wah, mobilnya berwarna kuning dan kakak sangat suka sekali dengan warnanya teman-teman. Wah, mantap. Langsung saja kita masukin kembali ke wadah ya. Lanjut kita lihat yang ini nih. Wow, keren sekali kawan-kawan. Kita mendapatkan lagi satu buah mobil bus kota ya. Mobil bus kota yang berwarna oranye teman-teman. Wih, kakak sangat beruntung mendapatkan mobil bus ini ya. Langsung saja kita masukkan kembali ke wadah. Lanjut kita lihat yang sebelah sini nih. Wow, mantap sekali kawan-kawan. Kita mendapatkan lagi satu buah mobil konstruksi ya. Dan ini adalah mobil bulldozer teman-teman. Wih, keren. Di sini tertulis 8000 kg ya. Berarti mungkin ini adalah berat dari bulldozer ini kawan. Langsung saja kita masukkan kembali ke wadah. Dan lanjut kita lihat yang sebelah sini nih. Wow, lihat teman, kita mendapatkan satu buah mobil balap yang berwarna putih. Dan ini adalah mobil balap Tamiya ya. Mantap sekali kawan-kawan. Mari kita masukkan kembali ke wadah ya. Lanjut kita lihat yang sebelah sini. Wow, lihat teman, kita mendapatkan satu lagi mobil balap ya. Dan ini adalah mobil balap Tamiya yang berwarna kuning teman. Wih, kakak sangat suka sekali dengan warnanya nih. Karena sangat bagus dan keren teman-teman. Wow, mantap. Langsung saja kita letakkan di wadah. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman ya. Wah wah wah, mantap sekali teman. Kita mendapatkan lagi satu buah mobil pertempuran ya. Dan ini adalah kendaraan tempur teman. Wih, ini adalah kendaraan tempur yang berjenis tank baja ya kawan-kawan. Wih, kakak sangat senang sekali mendapatkan mobil ini. Langsung saja kita letakkan kembali di wadah ya. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman. Wow, lihat nih, kita mendapatkan satu buah excavator ya. Kakak mendapatkan satu buah excavator yang berwarna kuning ini. Dan ini adalah excavator yang berjenis excavator pembersih ya teman-teman. Mantap. Langsung saja kita letakkan kembali di wadah teman-teman. Lanjut kita lihat yang sebelah sini nih. Wow wow wow, mantap sekali kawan. Kita mendapatkan satu buah truk pasir ya. Kakak mendapatkan satu buah truk pasir yang berwarna oranye di bagian bak ya. Dan di bagian depannya berwarna merah ya teman-teman. Wih, kakak sangat senang sekali mendapatkan mobil truk pasir ini ya kawan. Langsung saja kita letakkan kembali di wadah. Lanjut kita lihat yang ini nih. Wah wah wah, mantap sekali kawan-kawan. Kakak mendapatkan satu buah mobil ekskavator lagi ya. Mobil ekskavator yang biasanya digunakan di tempat-tempat konstruksi teman. Wih, keren. Kita langsung saja masukkan kembali ke wadah ya. Lanjut kita lihat yang ini nih. Wow wow wow, mantap sekali. Kita mendapatkan lagi satu buah mobil konstruksi yang berjenis mobil molen ya. Wih, mantap sekali kawan-kawan. Kakak sangat senang mendapatkan mobil konstruksi ini ya. Mari kita masukkan kembali ke wadah. Lanjut kita lihat yang ini nih. Wow, mantap sekali teman. Kita mendapatkan satu buah ekskavator nih. Wow, ekskavatornya sangat besar sekali ya teman. Wih, kakak sangat senang mendapatkan ekskavator ini ya. Mari kita letakkan kembali di wadah. Lanjut kita lihat yang ini kawan. Wow, lihat kakak dapat lagi ekskavator ya. Ekskavator yang berjenis ekskavator untuk menaikkan ataupun mengangkut kayu teman. Wih, lihat bagian sovelnya atau pengeruknya berbentuk seperti capit kepiting ya. Wow, mantap teman-teman. Kita masukkan ke wadah.
Wah, lihat man, hari ini kita sudah mendapatkan satu ember penuh dengan mainan yang bagus-bagus dan juga keren ya. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan video kakak di kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di video kita yang lainnya ya. Sampai jumpa teman-teman.